Syukran. Bismillah. Di dalam hadis Ad-Dinun Nasihah, qala liman, qala lillahi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Kalau saya diminta nasihat, memang umat ini akan berpecah. Jelasnya hadis yang kita baca tadi dan juga dibacakan oleh Ustaz Yazid. Kenyataan ini kita tak boleh nafikan. Walaupun perpecahan yang ada di permukaan bumi ini akan membawa manusia ke neraka. Dan neraka na'udzubillah adalah tempat yang paling ditakuti oleh setiap orang yang beriman. Cuma yang boleh menyelamatkan kita daripada perpecahan, kita kembali kepada Quran dan hadis. Memang orang semua mengatakan seperti itu. Cuma anda tekankan di sini, perpecahan di dalam Islam tidak akan dapat diselamatkan kecuali apabila manusia mengetahui manhaj. Manusia mengenali manhaj. Manhaj yang ada dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi yang awal sampai Nabi yang terakhir, Nabi Nuh, Rasul yang pertama dan sampai Rasul terakhir, adalah wahyu. Siapa yang kembali kepada wahyu, dia tidak akan disesatkan. Dan kita hari-hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami atau tunjuklah kami jalan yang lurus. Tetapi kenyataannya yang sembahyang ini kebanyakannya yang paling banyak berpecah. Yang banyak bersembahyang antaranya yang paling banyak berpecah. Puncanya adalah ilmu. Contohnya salat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, yang disahihkan oleh Syekh kita Al-Albani rahimahullah, sayakunu fi hadhil ummah, sayakunu fi hadhil ummah qawmun ya'taduna fi du'a atau kamaqal fi hadisin ukhra atau fi tuhur. Akan berlaku dalam kalangan umat ini, umat Rasulullah SAW, kaum-kaum yang keterlaluan dalam berdoa dan keterlaluan dalam bersuci. Doa ini ibadah. Doa ini ibadah. Kalau doa kita sebagaimana ustaz tadi mengatakan, ada orang Melayu minta pada jin, sedangkan anda katakan tagut, di antara tagut yang membawa kepada kesesatan adalah yang di alam ghaib yang disuruh selain Allah, yakni jin.